Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah awal probabilitas dan statistik. Nah, mata kuliah ini berkaitan dengan data-data dan peluang. Jadi dari data-data yang kita peroleh, kita bisa menganalisis bagaimana peluang suatu peristiwa atau kejadian. Nah, statistik sendiri itu dibagi menjadi dua, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif ini berkaitan dengan bagaimana proses penyajian data, kemudian bagaimana memperoleh ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran dari data. Sedangkan statistik inferensial ini berkaitan dengan proses pengujian dan penarikan kesimpulan. Tentunya statistik deskriptif ini sudah pernah Anda peroleh di sekolah lanjut tingkat atas. Dan pada kuliah ini kita akan lebih fokus kepada statistik inferensial, yaitu melakukan pengujian dan menarik kesimpulan dari pengujian yang kita lakukan. Nah, pada pertemuan awal ini kita akan mereview kembali mengenai statistik deskriptif. Kemudian kita juga akan memperlihatkan bagaimana hubungan distribusi data dan peluang. Selain itu, pada pertemuan awal ini kita juga sudah akan mencoba menggunakan software untuk menyelesaikan permasalahan statistik deskriptif. Oke, selamat mengikuti. Oke, agar kita memiliki pemahaman awal mengenai fungsi dari probabilitas dan statistik, di sini kita akan melihat beberapa contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode statistik. Contoh kasus pertama, sebuah mesin disetel untuk memproduksi komponen baut dengan panjang 5 cm. Kemudian diambil beberapa sampel dan hasil pengujian sampelnya diberikan pada tabel ini. Nah, dari hasil pengujian atau pengukuran sampelnya ini di sini terlihat bahwa ada yang panjang bautnya 4,92, 5,02 dan seterusnya. Tentunya di sini akan timbul pertanyaan, apakah setelan mesin tersebut sudah sesuai atau harus disetel ulang? Nah, untuk mengetahui apakah setelan mesin tersebut sudah benar, tentunya data-data yang diperoleh ini harus kita uji sesuai dengan setelan yang dinyatakan, yaitu 5 cm. Nah, dari hasil pengujian tersebut kita bisa mengambil kesimpulan apakah setelan mesinnya ini sudah benar atau harus disetel ulang. Nah, contoh kasus ini tentunya sangat penting pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi suatu barang dan dituntut memiliki ketelitian yang tinggi. Contoh lainnya misalnya pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi keramik, ukuran keramiknya tersebut tentu dikehendaki agar sesuai dengan yang dinyatakan. Demikian juga misalnya komponen-komponen elektronik, tentunya agar bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan, nilai-nilai yang dicantumkan pada komponen-komponen tersebut tentunya harus sesuai dengan kenyataan. Nah, umumnya bagian pada perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjaga ketelitian produk yang dihasilkan itu adalah bagian quality control. Contoh kasus kedua, sebuah perusahaan memiliki dua pabrik untuk memproduksi lampu dengan daya 100 watt. Kemudian hendak diketahui apakah terdapat perbedaan daya lampu yang diproduksi kedua pabrik tersebut. Nah, diambil sampel dari kedua pabrik, kemudian diukur dayanya. Jadi jumlah sampel yang diambil di sini sebanyak 18 buah lampu. Ternyata dari pabrik pertama, sampel pertama 95 watt, sampel kedua 108 watt, dan seterusnya. Kemudian dari pabrik kedua,
hasil pengukuran daya dari sampel lampu yang diambil, terus 102, 103 watt, dan seterusnya. Nah, tentunya dikehendaki agar pabrik satu maupun pabrik kedua itu tidak terdapat perbedaan daya lampu yang dihasilkan. Nah, jika ternyata hasil pengujiannya ini menunjukkan bahwa ada perbedaan, maka patut dicurigai kemungkinan adanya proses produksi yang berbeda pada kedua perusahaan ini. Tentunya pihak manajemen harus segera melakukan perbaikan sehingga kedua pabrik ini betul-betul menghasilkan produk yang sama. Oke, contoh kasus yang ketiga. Seorang mahasiswa hendak mengetahui apakah alat ukur tegangan yang dibuatnya sama atau berbeda dengan alat ukur tegangan yang ada di lab. Nah, mahasiswa ini mengambil beberapa hasil pengukuran dan hasilnya diberikan pada tabel ini. Jadi ketika alat ukur labnya ini menunjukkan tegangan 12 volt, ternyata alat ukur yang dibuat mahasiswa tadi pembacanya 12,2. Demikian juga ketika alat ukur lab ini menunjukkan hasil pengukurannya 9 volt, alat ukur mahasiswa tadi 9,2, dan seterusnya. Nah, tentunya alat ukur yang dibuat mahasiswa ini bisa digunakan jika pembacaannya bisa dianggap sama dengan alat ukur yang ada di lab, atau jika perbedaannya ini tidak berbeda secara meyakinkan. Nah, jika ternyata hasil pengujiannya menunjukkan bahwa perbedaannya ini tidak cukup meyakinkan atau tidak cukup signifikan, berarti alat ukur mahasiswa ini bisa dinyatakan valid untuk mengukur tegangan. Oke, contoh kasus berikutnya ini berhubungan dengan dunia kemiliteran. Jadi peluang sebuah rudal mengenai sasaran adalah 0,6. Di sini pertanyaannya, berapa rudal yang harus ditembakkan agar peluang mengenai sasaran paling sedikit 95%? Atau berapa rudal yang harus ditembakkan agar keyakinan kita bahwa ada salah satu di antara rudal yang ditembakkan tadi itu mengenai sasaran? Oke, contoh kasus berikutnya. Seorang mahasiswa hendak membuat alat ukur suhu menggunakan sensor suhu dan mikrokontroler. Kemudian mahasiswa ini mengukur data tegangan sensor suhu yang dihasilkan dan pembacaan alat ukur suhu yang telah dikalibrasi. Tentunya di sini harapannya agar alat ukur suhu yang dibuat itu pembacaannya sama dengan pembacaan alat ukur suhu yang telah dikalibrasi tersebut. Nah, data yang diperoleh diberikan pada tabel ini. Jadi pada tegangan sensor 4,8 volt, suhu real atau pembacaan suhu dari alat yang sudah dikalibrasi itu 120 derajat. Kemudian pada tegangan sensor 4,4 volt, suhu realnya 110 derajat, dan seterusnya. Nah, di sini yang menjadi permasalahan, bagaimana persamaan yang harus diprogramkan pada mikrokontrolernya agar alat ukur suhu ini bisa memberikan hasil yang akurat pada rentang suhu kurang lebih 20 sampai dengan 120 derajat. Nah, persamaan yang menghubungkan antara tegangan sensor dan suhu tentunya bisa saja persamaan linier, bisa saja persamaan kuadrat, bisa saja persamaan pangkat 3, dan persamaan-persamaan lainnya. Nah, mengenai cara memperoleh persamaan, di sini tidak akan kita bahas. Hal tersebut mungkin Anda peroleh di mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan metode numerik. Jadi, pada mata kuliah ini kita hanya fokus dalam aspek pengujian. Jadi seandainya tegangan sensor dan suhu ini misalnya kita nyatakan dengan tiga persamaan, misalnya ada persamaan linier, ada persamaan kuadrat, ada persamaan pangkat 3. Nah, ketiga persamaan tadi harus kita uji mana yang paling baik agar pembacaan alat ukur suhu yang dibuat ini
itu menjadi akurat. Contoh kasus terakhir ini mengenai efektivitas suatu vaksin. Jadi hasil pantauan terhadap 1.000 relawan yang disuntik untuk uji coba vaksin COVID-19 merek Tokcer, itu hasilnya diberikan oleh tabel ini. Jadi pada tabel ini ada 26 relawan yang disuntik vaksin tetapi tertular virus COVID-19. Kemudian ada 324 relawan yang disuntik vaksin dan tidak tertular virus COVID-19. Kemudian ada 92 relawan yang disuntik placebo. Disuntik placebo di sini maksudnya isi suntikannya itu hanya sekedar cairan, jadi tidak berisi vaksin. Atau bisa dinyatakan bahwa 92 relawan ini sebenarnya tidak disuntik karena penyuntikannya hanya berupa cairan biasa. Jadi ada 92 relawan yang disuntik placebo dan tertular virus COVID-19. Kemudian data berikutnya ada 558 relawan yang disuntik placebo dan tidak tertular COVID-19. Jadi suatu obat atau suatu vaksin sebelum dipasarkan tentunya harus dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui efektivitas dari vaksin atau obat tersebut. Nah, jika ternyata hasil pengujiannya di sini menunjukkan bahwa vaksin merek Tokcer ini belum efektif, tentu vaksin ini tidak boleh dipasarkan dan harus dilakukan penyempurnaan. Jadi itulah tadi beberapa contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan statistik, dan penyelesaiannya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan dari contoh kasus ini tentunya kita sudah memiliki pemahaman awal bagaimana peranan dari probabilitas dan statistik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan data-data. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Sesuai dengan yang kita singgung di awal tadi, bahwa fokus kita untuk kesempatan kali ini itu pembahasan mengenai statistik deskriptif. Kemudian nanti juga kita akan mencoba mengulas sedikit mengenai teori-teori peluang dan menghubungkan antara data-data yang kita peroleh dengan peluang. Oke, kita mulai dengan statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif ini berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data ke dalam bentuk tabel atau grafik dan parameter statistik. Nah, parameter statistik di sini ini berkaitan dengan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, statistik deskriptif sendiri ini hanya sekedar memberikan deskripsi atau gambaran untuk mengetahui karakteristik data. Jadi pada statistik deskriptif ini kita tidak bisa melakukan pengujian atau tidak ada pengujian. Dan tentunya kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan statistik deskriptif karena setiap orang bisa saja memiliki deskripsi yang berbeda atau pandangan yang berbeda terhadap data-data yang disajikan. Nah, statistik deskriptif ini tentunya sudah pernah Anda peroleh. Jadi di sini sebenarnya kita mereview kembali apa yang sudah pernah Anda bahas, apa yang sudah Anda peroleh di sekolah lanjut tingkat atas. Oke, jadi statistik deskriptif ini erat kaitannya dengan deskripsi data secara umum. Nah, deskripsi data tadi itu bisa dituangkan dalam bentuk tabel, grafik, kemudian ada parameter statistik yang diberikan, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Nah, data sendiri itu bisa dikumpulkan berdasarkan sensus. Nah, pengumpulan data dengan metode sensus ini itu mengambil data dari semua populasi. Nah, jika tidak memungkinkan, kita bisa mengumpulkan data menggunakan sampel. Jadi menggunakan sampel artinya hanya sebagian populasi yang kita ambil datanya.
dan sampel tadi bisa kita anggap mewakili populasi yang berkaitan dengan data tersebut. Nah, dalam pengumpulan data tentu ada metode-metode, ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti, tetapi mengenai bagaimana metode pengumpulannya atau bagaimana kaidah-kaidahnya di sini tidak akan kita bahas. Kemudian sumber data sendiri ada data primer, ada data sekunder. Nah, kalau data primer artinya data yang kita peroleh itu langsung kita ambil dari objek yang kita amati. Sedangkan data sekunder ini maksudnya data yang kita peroleh ini berasal dari atau dikumpulkan oleh orang lain. Misalnya ketika kita mengambil data curah hujan, kemudian kita meminta ke BMKG, nah data tersebut merupakan data sekunder. Tetapi jika curah hujan tadi misalnya kita ukur sendiri, berarti data yang kita peroleh itu merupakan data primer. Kemudian jenis data di statistik itu dibedakan menjadi tiga. Ada data nominal. Nah, data nominal ini berhubungan dengan kategori. Misalnya data-data warna, hitam, putih, kemudian asal, kemudian agama, dan lain sebagainya. Nah, data nominal ini itu bisa saja kita nyatakan dengan huruf atau string. Contoh lain data nominal, misalnya seperti pada contoh-contoh kasus yang sudah kita bahas tadi, misalnya pabrik 1, pabrik 2, kemudian alat ukur mahasiswa, alat ukur lab, kemudian disuntik atau tidak disuntik, dan lain sebagainya. Jenis data yang kedua, data ordinal. Nah, data ordinal ini data-data yang menunjukkan tingkatan. Misalnya tingkat kepuasan, peringkat di dalam kelas, kemudian golongan jabatan, dan lain sebagainya. Intinya jika suatu data memberikan persepsi mengenai tingkatan, itu bisa digolongkan sebagai data ordinal. Nah, data yang paling umum yang sering digunakan di statistik itu adalah data-data kontinu. Data-data kontinu ini misalnya hasil pengukuran tinggi badan, berat badan, curah hujan, hasil pengukuran arus, tegangan, kemudian kecepatan angin, umur lampu, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita melakukan proses pengumpulan data, tentunya data-data yang kita peroleh masih bersifat acak. Nah, agar data-data tadi bisa memberikan deskripsi yang lebih baik, tentunya data-data tadi sebaiknya kita sajikan bisa dalam bentuk tabel atau bisa juga dalam bentuk grafik. Nah, jika datanya kita sajikan dalam bentuk tabel, kemudian jumlah data yang kita peroleh terlalu banyak, nah, agar tabelnya tadi tidak terlalu panjang, sebaiknya tabelnya kita sajikan menggunakan beberapa kelas. Nah, jumlah kelas yang bisa kita gunakan itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi untuk jumlah data yang kurang dari 250 buah data, kita bisa menggunakan jumlah kelas sebanyak 9. Dan jika jumlah datanya sudah melebihi 250 buah data, jumlah kelas bisa kita peroleh dengan persamaan ini. Nah, tentunya setiap kelas harus kita berikan rentang nilai. Nah, rentang nilai tadi berfungsi untuk menentukan setiap data itu akan masuk ke kelas bagian mana. Nah, penyajian data yang paling baik itu adalah dengan menggunakan grafik. Nah, grafik ini tentunya diperoleh dari tabel distribusi data. Jenis grafiknya sendiri ada grafik yang berbentuk histogram atau batang, atau bisa juga kita sajikan dalam bentuk poligon atau kurva. Oke, jadi agar proses penyajian data yang sudah kita bahas tadi bisa kita pahami lebih baik, di sini kita akan membahas sebuah contoh kasus.
data umur lampu dalam jam yang diproduksi oleh PT Bersinar. Setelah dikumpulkan datanya, itu diberikan pada bagian ini. Tentunya data ini hanya merupakan sampel atau sebagian dari populasi. Jadi sampel pertama umur lampunya 600 jam, sampel kedua 610 jam, dan seterusnya. Nah, kemudian data-data ini kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi data. Nah, di dalam tabel distribusi data, umur lampunya ini kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar sesuai dengan data-data yang kita peroleh. Nah, karena di sini datanya relatif sedikit, penyajian tabelnya di sini kita tidak menggunakan kelas. Kemudian dari data umur lampu ini, kita tentukan berapa jumlah lampu dengan umur-umur yang diberikan pada bagian ini sesuai dengan data yang kita peroleh. Sebagai contoh, misalnya untuk umur lampu selama 600 jam, kalau kita lihat di bagian data ini, itu hanya ada satu buah lampu. Kemudian, lampu yang berumur 610 jam, itu ada dua buah lampu. Dan seterusnya. Jadi jumlah lampu ini merupakan frekuensi atau jumlah lampu sesuai dengan data yang diberikan pada bagian ini. Nah, jumlah sampelnya sendiri, kalau kita jumlahkan, ini ada 30 buah sampel. Kemudian kolom berikutnya, ini merupakan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini maksudnya jumlah dari frekuensi yang ada pada kolom-kolom ini. Sebagai contoh, misalnya untuk data pertama ini, untuk umur lampu 600 jam, di sini ada satu buah lampu, berarti frekuensi kumulatif untuk baris ini itu adalah 1. Kemudian untuk 610 jam, sini frekuensi kumulatifnya itu adalah 1 tambah 2. Demikian juga untuk yang 9 ini, itu 1 tambah 2 tambah 6. Dan seterusnya. Tentunya bagian akhir di sini itu harus sama dengan jumlah sampelnya. Kemudian untuk kolom berikutnya, ini merupakan persentase frekuensi relatif. Artinya data-data yang kita peroleh pada kolom ini, itu frekuensinya, itu kita nyatakan dalam bentuk persentase. Jadi jumlah lampu sebanyak satu buah untuk data yang pertama ini itu sama dengan 3%. Tentunya ini diperoleh dari hasil pembagian 1 dibagi dengan 30. Demikian juga untuk umur lampu 610 jam, ini persentasenya sebanyak 7% atau 2 dibagi dengan 30. Jadi untuk persentase frekuensi relatif ini maksudnya adalah jumlah frekuensi atau jumlah lampu untuk setiap data ini kita nyatakan dalam persen. Tentunya persentasenya di sini adalah frekuensinya dibagi dengan jumlah keseluruhan data atau jumlah sampel. Kemudian untuk kolom yang terakhir, ini merupakan kolom untuk persentase kumulatif. Jadi untuk baris pertama, karena di sini 3%, berarti di sini juga 3%. Kemudian untuk baris yang kedua ini diperoleh dari 3% ditambah dengan 7%. Kemudian untuk baris yang ketiga, 3% tambah 7% tambah 20% itu diperoleh 30%, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan tabel distribusi data ini tentunya akan memberikan bagaimana gambaran data yang lebih baik.
terutama bagian atau kolom yang berhubungan dengan persentase frekuensi relatif. Jadi ini maksudnya ada 3% yang umur lampunya 600 jam, kemudian ada 7% lampu yang umurnya 610 jam, dan seterusnya. Kemudian dari tabel distribusi data yang sudah kita peroleh, sebaiknya kita sajikan juga data-datanya dalam bentuk grafik. Dengan penyajian data dalam bentuk grafik tersebut, itu akan memberikan gambaran bagaimana pola dari penyebaran datanya. Grafik yang pertama ini merupakan grafik histogram. Sumbu X-nya di sini merupakan umur lampu, kemudian sumbu Y-nya di sini adalah frekuensi atau jumlah lampu. Sebagai contoh misalnya, untuk umur lampu 630 jam, itu ada 12 buah lampu. Kemudian di grafik yang kedua ini menunjukkan grafiknya dalam bentuk poligon. Jadi jika titik-titik yang ada pada grafik histogram ini kita hubungkan, maka kita akan memperoleh kurva seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Hanya saja di sini grafiknya untuk sumbu Y-nya di sini, ini merupakan frekuensi atau jumlah lampu. Nah, frekuensi ini bisa juga kita ubah menjadi persentase. Sebagai contoh misalnya untuk umur lampu 630 jam, berdasarkan tabel distribusi datanya di sini sebanyak 40% lampu. Nah, ini sesuai juga dengan tabel, sesuai juga dengan grafik yang diberikan pada gambar yang ketiga ini. Nah, dari grafik ini kalau kita perhatikan, titik pusatnya itu bisa kita anggap berada di 630 jam. Jadi kurang lebih pusat dari grafiknya ini itu 630 jam. Dan inilah umur lampu yang paling besar persentasenya. Sedangkan umur-umur lampu yang kurang dari 630 jam, semakin kecil nilainya, persentasenya juga akan semakin kecil. Demikian juga sebaliknya, untuk umur-umur lampu yang lebih dari 630 jam, semakin besar umur lampunya atau semakin lama umur lampunya, maka persentasenya juga akan semakin kecil. Jadi grafik poligon ini kalau kita perhatikan bentuknya, ini mirip seperti bentuk lonceng. Kemudian hal paling penting yang harus kita pahami adalah jumlah luasan yang ada di bawah kurva ini. Nah, jumlah luasan yang ada di bawah kurva ini itu sama dengan 1 atau 100%. Jadi kalau kurva ini kita integralkan, maka kita akan memperoleh luasan daerah di bawah kurva ini itu sebesar 1 atau 100%. Kemudian agar deskripsi data yang kita berikan lebih komprehensif, sebaiknya penyajian datanya juga kita lengkapi dengan parameter data. Nah, parameter data sendiri itu ada dua. Yang pertama ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan ini ada nilai rata-rata atau mean, kemudian ada median, kemudian modus. Median sendiri ini maksudnya adalah nilai tengah, sedangkan modus adalah data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Nah, di antara ketiga parameter ini, parameter yang paling penting atau yang akan sering kita gunakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya adalah ukuran pemusatan yang berhubungan dengan rata-rata atau mean dari data. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata itu bisa kita menggunakan persamaan ini.
Kemudian selain ukuran pemusatan, juga ada ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ini tentunya berkaitan dengan bagaimana pola penyebaran dari data. Ukuran penyebaran itu diantaranya adalah varians dan simpangan baku atau deviasi standar. Persamaan yang digunakan untuk menghitung varians dan simpangan baku atau deviasi standar itu diberikan oleh persamaan ini. Nah, persamaan yang pertama ini merupakan varians dari populasi. Kemudian untuk varian sampel, di sini pembaginya adalah N kurang 1. Nah, deviasi standar sendiri itu merupakan akar dari varians. Nah, jika jumlah sampel yang kita gunakan itu lebih dari 30, maka varian sampel itu mendekati nilai dari varians populasi. Artinya, jika jumlah data yang kita kumpulkan itu lebih dari 30, maka deviasi standar sampel itu bisa kita anggap sebagai penduga yang baik untuk deviasi standar populasi. Ingat, pada umumnya data-data yang kita kumpulkan itu merupakan sampel. Tentunya rata-rata maupun varians yang kita hitung itu merupakan pendekatan atau penduga untuk varians dan rata-rata dari populasi. Nah, jika jumlah sampelnya sudah lebih dari 30, varians dan deviasi standar sampel itu bisa dianggap sama dengan varians dan deviasi standar dari keseluruhan data atau populasi. Oke, untuk melengkapi pembahasan kita mengenai parameter data ini, di bagian ini kita akan melanjutkan kasus yang sudah kita bahas tadi. Di sini kita akan menghitung nilai rata-rata, deviasi standar, dan varians dari kasus yang kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Jadi untuk data yang pertama, untuk umur lampu 600 jam, jumlah lampunya ada 1 buah lampu, sesuai dengan persamaan ini, XI kali FI, berarti bagian ini itu 600 kali 1, kemudian bagian ini 610 kali 2, dan seterusnya. Kemudian ini kita jumlahkan, sesuai dengan persamaan ini, X bar sama dengan jumlah dari perkalian data dengan frekuensi data dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Jadi ini kita jumlahkan, jumlahnya 18.930. Kemudian rata-ratanya ini kita bagikan dengan 30. Sehingga diperoleh rata-rata atau X-bar-nya 631 jam. Jadi ukuran pemusatan yang berkaitan dengan nilai rata-rata data itu adalah 631 jam. Kemudian untuk variansnya atau S kuadrat, sesuai dengan persamaan ini kita hitung dulu selisih setiap data dengan rata-rata yang sudah kita peroleh, kemudian kita kuadratkan, kemudian dikali dengan frekuensinya. Jadi untuk data yang pertama ini kita peroleh dari XI, dalam hal ini 600, dikurangi dengan 631, kemudian kita kuadratkan, kemudian dikali dengan 1, diperoleh hasil 961. Untuk data yang kedua ini diperoleh dari 610 dikurangi dengan 631. Di 610 dikurangi dengan 631, kemudian kita kuadratkan, kemudian kita kalikan dengan frekuensinya yaitu sebesar 2, sehingga diperoleh 882. Demikian juga untuk umur lampu atau data-data berikutnya. Kemudian sesuai dengan persamaannya ini, di sini kita jumlahkan.
kita jumlahkan, diperoleh hasil 6.070. Kemudian 6.070 ini kita bagi dengan N kurang 1. N-nya sendiri ini merupakan jumlah keseluruhan data atau seluruh sampel. Berarti variansnya atau S kuadrat itu adalah 6.070 dibagi dengan 29. Diperoleh hasil 209,31. Jadi varians atau S kuadrat dari data-data kita ini sebesar 209,31. Kemudian deviasi standarnya sesuai dengan persamaan ini, itu akar dari S kuadrat. Jadi ini tinggal kita akarkan, diperoleh hasil 14,47. Ingat simbol ini atau simbol S ini merupakan deviasi standar dari sampel. Nah, jika deviasi standar sampel ini kita anggap sama dengan deviasi standar populasi, maka simbol yang kita gunakan adalah simbol sigma. Jadi ini maksudnya deviasi standar sampelnya ini kita anggap sama dengan deviasi standar dari populasi. Jadi sigmanya sebesar 14,47. Oke, jadi agar pengolahan data kita tadi menjadi lebih mudah, sebaiknya kita menggunakan software. Di sini kita menggunakan software SPSS. Nah, di bagian jendela ini merupakan data-data yang harus kita inputkan. Nah, data-data ini bisa juga kita copy dari Excel. Kemudian untuk memberikan nama variabelnya di sini, itu kita harus masuk ke variabel view-nya. Jadi, untuk memberikan nama variabelnya itu bisa kita ketik atau bisa kita atur di bagian ini. Kemudian untuk data kita tadi itu merupakan data kontinu. Jadi sebaiknya jenis datanya itu kita sesuaikan dengan data-data yang kita peroleh. Di sini bisa kita menggunakan data kontinu atau scale, data ordinal atau data nominal. Nah, data kita tadi itu merupakan data kontinu, sehingga di sini kita memilih data scale. Oke, kita kembali ke data view-nya. Nah, menu untuk mendeskripsikan data itu ada pada bagian analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita masuk ke menu frekuensi. Kemudian di sini kita bisa memilih variabel apa yang akan kita deskripsikan, karena di sini hanya ada satu variabel, tinggal kita pilih kemudian kita masukkan. Kemudian bagian ini sebaiknya kita centang. Kemudian untuk menampilkan hasil parameter datanya, kita masuk ke bagian statistik. Di sini kita bisa memilih parameter data apa yang akan kita tampilkan. Di sini kita akan memilih rata-rata, kemudian standar deviasi. Nah, untuk grafiknya kita masuk ke bagian chart. Di sini kita memilih grafik berupa histogram. Kemudian agar poligonnya juga bisa kita tampilkan, kita pilih bagian ini. Nah, hasilnya di sini sudah terlihat. Ini merupakan parameter datanya, jumlah datanya 30, kemudian rata-ratanya 631, standar deviasinya 14,46. Kemudian ini penyajian datanya dalam bentuk tabel.
ini merupakan data umur lampunya, kemudian di sini frekuensi, kemudian ini dalam bentuk persen, kemudian ini persentase kumulatifnya. Nah, untuk grafiknya itu diberikan pada gambar yang ada di bagian ini. Jadi ini merupakan grafik histogramnya. Dan ini pendekatan untuk poligonnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Di bagian ini kita akan mencoba memahami bagaimana hubungan antara distribusi data dan peluang. Nah, sesuai dengan yang kita singgung pada slide sebelumnya tadi, jika datanya kita gambarkan dalam bentuk kurva, kemudian di sini kita nyatakan dalam bentuk persen, maka jumlah luas area di bawah kurva ini adalah 100%. Nah, maksud dari luas area yang ada di bawah kurva ini sebenarnya berhubungan dengan peluangnya. Ingat, nilai peluang itu maksimal adalah 1 atau 100%. Oke, agar pemahaman kita tentang hubungan antara distribusi data dan peluang ini menjadi lebih baik, di sini kita akan membahas beberapa kasus. Yang pertama, jika misalnya kita membeli lampu dari PT Bersinar, seberapa yakin kita bahwa umur lampu yang kita beli itu kurang dari 500 jam atau kurang dari 600 jam? Nah, jika kita lihat data ini, di sini terlihat bahwa umur lampu yang diproduksi oleh PT Bersinar itu berada di antara 600 sampai dengan 670 jam. Artinya kita tidak akan mungkin mendapatkan umur lampu yang kurang dari 600 jam. Artinya peluangnya sama dengan nol. Atau kalau kita lihat grafiknya, untuk umur lampu yang kurang dari 600 jam berarti berada dari 600 ke bagian kiri. Dan di sini kurvanya sudah terpotong, artinya luasannya sama dengan nol. Kemudian bagaimana jika kasusnya, seberapa yakin kita bahwa lampu yang kita beli umurnya lebih dari 600 jam? Nah, tentunya tingkat keyakinan di sini bersesuaian dengan peluang yang bisa kita peroleh. Kalau kita lihat untuk umur lampu yang lebih dari 600 jam, kalau kita perhatikan datanya di sini, lampu yang diproduksi itu umurnya semuanya lebih dari 600 jam. Artinya peluang lampu yang kita beli itu umurnya lebih dari 600 jam itu adalah 100%. Atau kita bisa menyatakan bahwa kita yakin bahwa kalau kita membeli lampu dari PT Bersinar, umur lampunya pasti lebih dari 600 jam. Nah, bagaimana kalau kita hubungkan dengan grafik? Lebih dari 600 jam itu berada di bagian ini. Artinya peluangnya itu merupakan luas area dari titik ini sampai dengan ke bagian kanan tak berhingga. Artinya luas area keseluruhan dari kurva ini. Dan ini luasnya adalah 100%. Atau peluangnya 100%. Oke, jadi peluang lampu yang kita beli dari PT Bersinar ini umurnya lebih dari 600 jam itu adalah 100%. Kemudian bagaimana jika kasusnya, seberapa yakin kita bahwa lampu yang kita beli umurnya lebih dari 620 jam? Kalau kita perhatikan di tabel ini, lampu yang umurnya lebih dari 620 jam itu diberikan dari data ini
sampai dengan 670. Artinya peluangnya adalah 20% ditambah dengan 40% ditambah dengan 17% ditambah dengan 7% ditambah dengan 3% ditambah dengan 3%. Atau 100% dikurangi dengan 10%. Artinya peluangnya adalah 90%. Nah, kalau kita hubungkan dengan grafik, umur lampu yang lebih dari 620 jam, peluangnya itu diberikan oleh luas area yang dibatasi oleh bagian ini. Dan ini luasnya itu kurang lebih 0,9 atau 90%. Jadi untuk kasus ini, kita yakin 90% bahwa umur lampu yang kita beli itu lebih dari umurnya lebih dari 620 jam. Kemudian bagaimana dengan kasus yang kedua? Itu kurang dari 620 jam, berarti peluangnya itu diberikan oleh luas area di bawah kurva yang dibatasi oleh bagian ini. Dan ini nilainya kurang lebih 0,1 atau 10% sesuai dengan data yang ada pada sesuai dengan tabel distribusi data ini. Jadi untuk yang kurang dari 620 jam berarti 3% dan 7% yaitu 10%. Kemudian untuk kasus ketiga 620 sampai dengan 650 jam, kalau kita lihat tabelnya 620 sampai dengan 650 berarti peluangnya itu adalah 20% tambah dengan 40% tambah dengan 17% tambah dengan 7%. Jadi jumlah dari bagian ini. Atau kalau kita hubungkan dengan grafik, peluangnya itu adalah luas area yang dibatasi dari 620 sampai dengan 650. Artinya luas area di bagian ini. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan luas area di bawah kurvanya? Ini kita bisa menggunakan tabel atau kita bisa menggunakan software. Dan hal itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kemudian bagaimana jika kasusnya lampu yang kita beli itu sebanyak 2 buah lampu? Nah, berapa peluang kedua lampu yang kita beli itu umurnya lebih dari 620 jam. Nah, karena di sini lampunya sudah lebih dari 1 buah, untuk menyelesaikan kasus ini kita harus memahami konsep-konsep atau teori peluang. Oke, jadi kalau kita simpulkan, tingkat keyakinan atau peluang suatu peristiwa itu terjadi kalau kita hubungkan dengan distribusi datanya itu berhubungan dengan luas area di bawah kurva. Nah, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan statistik, karena kaitannya erat dengan peluang, di sini kita akan membahas beberapa teori peluang. Dan untuk kasus-kasus tertentu, teori-teori peluang ini akan sangat bermanfaat bagi kita dalam penyelesaian kasus. Sebagai contoh misalnya untuk kasus vaksin ini. Nah, di sini ada yang disuntik vaksin, ada yang disuntik placebo, ada yang tertular, ada yang tidak tertular. Tentunya setiap kejadian di sini punya peluang masing-masing. Jadi peristiwa disuntik vaksin ini ada nilai peluangnya, disuntik placebo ada nilai peluangnya. Demikian juga yang tertular ada peluangnya, yang tidak tertular juga ada peluangnya. Nah, dalam penyelesaian kasus ini, selain peluang masing-masing peristiwa,
kita juga harus mendapatkan peluang dari dua peristiwa. Misalnya, berapa peluang disuntik vaksin dan tertular? Atau berapa peluang disuntik vaksin dan tidak tertular? Nah, untuk mendapatkan peluang dari dua peristiwa atau lebih, tentunya kita harus memahami konsep-konsep atau teori-teori peluang. Oke, kita mulai dengan teori peluang yang pertama. Peluang kejadian yang saling bebas untuk dua buah peristiwa atau peluang peristiwa A dan B itu bisa diperoleh berdasarkan peluang peristiwa A dikali dengan peluang peristiwa B. Maksud dari kejadian yang saling bebas di sini adalah peluang peristiwa A itu tidak dipengaruhi oleh peluang peristiwa B. Demikian juga sebaliknya, peluang peristiwa B itu tidak dipengaruhi oleh peluang peristiwa A. Oke, supaya lebih mudah, di sini kita akan gunakan contoh yang sangat sederhana, yaitu menggunakan dadu dan uang logam. Nah, untuk dadu sendiri ada 6 kemungkinan, bisa muncul mata dadu 1, mata dadu 2, dan seterusnya. Dan tentunya setiap mata dadu itu memiliki peluang 1/6. Sedangkan untuk uang logam itu ada sisi gambar, ada sisi angka. Artinya untuk uang logam, peluang munculnya gambar adalah setengah, peluang munculnya angka adalah setengah. Nah, makna dari kejadian yang saling bebas ini, kalau kita hubungkan dengan dadu dan uang logam, peluang munculnya setiap mata dadu itu tidak dipengaruhi atau tidak tergantung dari peluang kejadian uang logam. Oke, jadi di sini yang diminta berapa peluang munculnya mata dadu 3 dan gambar pada pelemparan dadu dan uang logam. Kalau kita perhatikan di sini kata penghubungnya adalah dan, artinya mata dadu 3 dan gambar ini muncul secara bersamaan. Oke, sebelum kita selesaikan dengan persamaan ini, kita selesaikan dengan mendaftarkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Nah, kejadian-kejadian yang mungkin muncul itu diberikan pada tabel ini. Jadi, ketika dadu dan uang logam kita lemparkan, kemungkinannya bisa saja muncul uang logamnya muncul angka, kemudian dadunya muncul mata satu, kemudian bisa juga uang logamnya muncul angka, mata dadunya muncul dua, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini ada 12 kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kemudian berapa peristiwa untuk mata dadu 3 dan gambar? Nah, dari daftar ini terlihat bahwa untuk peristiwa mata dadu 3 dan gambar di sini hanya satu peristiwa. Artinya, peluang munculnya mata dadu 3 dan gambar adalah 1/12. Kemudian bagaimana kalau kita selesaikan menggunakan persamaan ini? Oke, kita hitung dulu berapa peluang munculnya mata dadu 3. Nah, peluang munculnya mata dadu 3 itu tentunya adalah 1/6. Sedangkan peluang munculnya gambar pada pelemparan uang logam itu adalah 1/2. Berarti peluang munculnya mata dadu 3 dan gambar adalah 1/6 dikali dengan 1/2, yaitu 1/12. Oke, kita lanjutkan dengan teori peluang yang kedua, yaitu hukum penjumlahan peluang. Nah, hukum penjumlahan peluang ini berhubungan dengan dua atau lebih peristiwa, di mana peluang yang ditanyakan paling sedikit ada salah satu peristiwa yang terjadi. Artinya di sini kata penghubungnya adalah atau. Jadi peluang peristiwa A atau peluang peristiwa B
itu adalah peluang peristiwa A ditambah dengan peluang peristiwa B dikurangi dengan peluang peristiwa A dan B. Ingat, peluang peristiwa A dan B itu bisa kita peroleh berdasarkan persamaan ini. Jadi kita lihat contoh kasusnya. Berapa peluang munculnya mata dadu 3 atau gambar? Artinya paling sedikit atau paling kurang muncul salah satunya. Nah, kalau kita daftarkan kemungkinan-kemungkinannya, kemungkinan keseluruhannya di sini ada 12 peristiwa, sedangkan peristiwa untuk mata dadu 3 atau gambar, kalau kita perhatikan di sini ada 7 peristiwa. Jadi di antara ketujuh peristiwa ini, di sini muncul paling tidak, muncul salah satunya, bisa muncul mata dadu 3 atau gambar, atau bisa juga muncul keduanya, kalau ini muncul keduanya. Dengan demikian, peluang munculnya mata dadu 3 atau gambar adalah 7 per 12 atau 58%. Sekarang kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. Jadi peluang munculnya mata dadu 3 atau gambar itu adalah peluang munculnya mata dadu 3 dalam hal ini 1/6 ditambah dengan peluang munculnya gambar untuk uang logam dikurangi dengan peluang munculnya mata dadu 3 dan gambar dalam hal ini 1/12 dan hasilnya sama seperti hasil yang kita peroleh dengan mendaftarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yaitu 58% atau 7/12. Teori peluang yang akan kita bahas berikutnya adalah mengenai peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat ini maksudnya peluang terjadinya peristiwa A bila peristiwa B telah terjadi. Atau kalau dituliskan, itu diberikan oleh bagian ini. Jadi ini adalah maksudnya peluang A dengan syarat B. Jadi peluang A dengan syarat B adalah peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Oke, kita lihat contoh kasusnya. Sebuah uang logam telah dilempar dan muncul angka. Berapa peluang munculnya mata dadu 3 jika uang tadi dilemparkan bersama dadu? Kalau kita perhatikan kasus ini, uang logamnya sudah pernah dilempar dan ternyata muncul angka. Artinya, ketika uang logam ini dilemparkan bersama dadu, yang kita harapkan untuk uang logamnya yang muncul adalah gambar. Oke, kita daftarkan kemungkinan-kemungkinannya. Oke, karena uang logamnya tadi sudah pernah dilempar, dan ternyata muncul angka, artinya peristiwa-peristiwa ini kita tidak harapkan untuk terjadi lagi. Yang kita harapkan untuk uang logamnya adalah yang muncul bagian gambarnya. Jadi kejadian-kejadian yang kita harapkan itu diberikan oleh bagian ini. Nah, di sini ada 6 buah kejadian. Nah, kalau kita perhatikan pertanyaannya, di sini yang ditanyakan adalah berapa peluang munculnya mata dadu 3. Dan dari daftar ini terlihat bahwa untuk mata dadu 3 hanya ada 1 peristiwa. Artinya, peluang munculnya mata dadu 3, jika uang logam tadi telah kita lemparkan, kemudian mata dadu dan uang logam tadi kita lemparkan bersamaan adalah 1/6.
Sekarang kita akan selesaikan menggunakan persamaan ini. Oke, jadi peluang munculnya mata dulu 3 dengan syarat uang logam telah dilempar dan muncul angka itu adalah peluang munculnya mata dadu 3 dan angka dalam hal ini 1/12 dibagi dengan peluang munculnya angka untuk pelemparan uang logam yaitu 1/2. Dan ini kalau kita operasikan itu diperoleh peluangnya 1/6. Nah, untuk teori-teori peluang yang lainnya itu tidak akan kita bahas di sini. Silakan Anda pelajari sendiri. Jadi, teori-teori peluang yang sudah kita bahas tadi, yang pertama peluang A dan B, kemudian peluang A atau B, kemudian yang ketiga peluang A dengan syarat B. Kemudian dari contoh kasus yang kita bahas di sini terlihat bahwa sebenarnya peluangnya bisa juga kita peroleh dengan mendaftarkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi karena ini kasusnya masih relatif sederhana, masih bisa kita daftarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, untuk kasus-kasus yang kompleks, di mana kemungkinan atau peristiwa-peristiwa yang mungkin itu sudah terlalu banyak, tentu akan lebih mudah jika kita menggunakan konsep-konsep yang sudah kita bahas tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan menerapkan konsep yang sudah kita bahas tadi, itu untuk kasus yang ini. Jadi jika kita membeli 2 buah lampu yang diproduksi PT Bersinar, berapa peluang kedua lampu tersebut umurnya lebih dari 620 jam. Anggaplah lampu yang kita beli adalah lampu A, lampu B. Nah, karena di sini pertanyaannya berapa peluang kedua lampu, artinya lampu A maupun lampu B itu keduanya harus berumur lebih dari 620 jam. Atau dengan kata lain yang ditanyakan di sini adalah peluang A dan B. Nah, karena di sini umurnya sama, jadi umur lampu A dan lampu B yang diminta di sini lebih dari 620 jam, berarti peluang untuk lampu A itu sama dengan peluang untuk lampu B. Nah, peluang untuk umur lampu yang lebih dari 620 jam sesuai dengan pembahasan kita tadi adalah 90% atau 0,9. Artinya, peluang lampu A dan lampu B umurnya lebih dari 620 jam adalah peluang lampu A dikali dengan peluang lampu B, yaitu 0,9 dikali dengan 0,9, dan hasil yang diperoleh adalah 81%. Oke, demikian pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Jika kita review sedikit hal-hal yang kita bahas tadi, yang pertama mengenai statistik deskriptif. Nah, pada bagian statistik deskriptif, kita sudah mencoba untuk menyajikan data baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Dan kita juga sudah melakukan perhitungan untuk memperoleh bagaimana ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Selain itu, kita juga sudah mencoba mengaplikasikan software SPSS dalam memudahkan kita untuk menyajikan data dan memperoleh ukuran pemusatan dan ukuran penyebarannya. Kemudian kita juga sudah memperlihatkan bahwa distribusi data itu sangat menentukan peluang suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan data-data tersebut. Nah, dengan mengetahui pola atau distribusi data, tentunya kita dapat melakukan analisis untuk melakukan pengujian dan menarik kesimpulan dari pengujian yang berhubungan dengan data tersebut. Nah, pada statistik itu terdapat berbagai macam distribusi data, di antaranya distribusi normal, distribusi T, distribusi C, distribusi F, distribusi binomial, distribusi Poisson, dan lain-lain.
Nah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan membahas lebih detail bagaimana penggunaan distribusi-distribusi tersebut untuk melakukan pengujian dan menarik kesimpulan. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat.